Buzzer Jokam, jejakmu kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Heri Anas TV, di hari ketiga Ramadan ini kita akan bercelote tentang Buzzer Jokam. Semuanya tempat yang makbul, kita melaksanakan tawaf. Ingat doa-doanya jangan sampai. Kita beri judul Buzzer Jokam, jejakmu kelam. Dari tiap-tiap huruf judul inilah kita akan menyusun kalimat-kalimat yang berkaitan dengan Buzzer Jokam itu. Kita awali dengan huruf B. Berjuta kata dan argumen kalian lontarkan. U, untuk membela dan melindungi kebobrokan serta kebusukan komplotan kalian. Z, zigzag kiri dan kanan untuk mengalihkan pembicaraan. E, egos dan menghindar. Hanya itu yang mampu kalian kerjakan ketika hujah kalian lemah dan terpatahkan. R, riuh kata-kata kotor dan misuh-misuh saat kalian terpojok dan tak bisa lagi beralasan. J, jemaah yang kalian bela sesungguhnya adalah firqah yang menimbulkan perpecahan. O, orang-orang yang terjebak dan bertahan di dalam kelompok firqah itu adalah mereka-mereka yang sengaja diperbodoh dan dicegah untuk pintar. K, karena itulah mereka mudah diperdaya, ditipu, dikendalikan karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman. A, alam bawah sadar kalian, para buzzer dan mereka yang masih bertahan di sana, memahami bahwa yang mereka tetapi adalah agama yang paling benar. Tidak ada perbandingan, minim wawasan, maka yang keliru itu pun dianggap sebagai kebenaran. M, minim ilmu agama, minim wawasan dan pengetahuan, tetapi merasa ilmu sundul langit, mengklaim diri sebagai gurune jagat raya. Merasa paling hebat, paling pintar, paling murni, paling bersyarat masuk surga, karena merasa sebagai satu-satunya pemegang kebenaran. J, jika saja kalian mau sedikit mengintip keluar, melihat dunia luar, tentu kalian akan kaget dan menertawai diri sendiri yang penuh dengan kekonyolan. E, engkau dan kawananmu, para buzzer jokam, akan sadar ternyata kalian sedang berkubang dalam lumpur kesesatan dan pembodohan. J, jaringan keamiran telah memanfaatkan kalian untuk mengacaukan, membuyarkan kehusuan orang-orang yang sedang berusaha menyadarkan saudara-saudaranya yang masih terkurung dalam kebodohan. A, alangkah tragis nasibmu kawan. K, kehidupanmu dipenuhi dengan aksi tipu-tipu, kedustaan, kepura-puraan, kepalsuan, dan aksi pemerasan, mengambil harta orang iman dengan cara yang batil. M, memelintir ayat dan firman Allah, membelokkan pengertian hadis-hadis Nabi, melenceng dari maksud sebenarnya untuk tujuan menipu pengikut, sambil berdusta kepada pemerintah, berbohong kepada khalayak. U, upadayamu itu kini telah mencapai titik nadir. Jumlahmu semakin berkurang. Banyak dari kawanan buzzermu yang telah insaf
banyak juga yang sudah sadar telah diperalat. K, ketahuilah dan sadarilah, perjuanganmu itu adalah sia-sia. Barisan kalian, barisan kebatilan. E, engkau yang masih mencoba bertahan menjadi buzzer pembela kebatilan dan komplotan pelaku penipuan. L, lambat laun akan hilang sendiri. Hilang karena tersadar atau layu karena tidak terbayar. A, ada baiknya segeralah insaf, sadar dan bertobat. M, makianmu kepada para penegak tauhid, misuh-misuhmu kepada para mantan yang bertobat, cacian dan fitnahmu kepada para ulama yang lurus dan sabar sudah cukup banyak, baik melalui lisan maupun tulisan di media-media sosial yang bila engkau biarkan dan tidak ada upaya untuk menghapus jejak dan rekamannya itu akan terus dibaca orang dan akan terus mengalirkan dosa jariah meski nanti engkau telah berkalang tanah. Bazir Joka, jejakmu kelam. Sekian celotehan.